Assalamualaikum. Sunday morning with us. Mau jalan-jalan ke Masjid Mirimah Sultan. Ini tangganya naik ke atas. Nah, arsiteknya adalah Mimar Sinan. Ini masjid satu kompleks sama madrasah. Ada 17 kelas waktu dulu. Dan masjid ini dibangun sekitar tahun 1565. Kita lihat ya bangunan masjidnya. Kalau bangunan masjidnya hampir sama di Istanbul seperti ini semua bentuk-bentuk masjidnya. Nah, yang di depan itu madrasahnya. Kita lihat ya. Ini komplek madrasahnya. Kalau di Wikipedia total ada 17 kelas. Depan itu tempat wudhu dan ini depannya. Bagus banget ya. Ini pintu masuk yang tadi. Depan sana masih komplek madrasahnya. Saya mau coba masuk ke ruang utama karena lagi musim dingin, jadi ditutup kayak gini biar nggak dingin yang ada di dalam masjid. Ini ornamen atasnya, atapnya. Dibangun tahun 1565. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Kita lihat dalamnya seperti apa.
Oke, sampai di sini dulu review Masjid Mihrimah di Istanbul, tepatnya di Fatih. Jadi kalau ke Fatih jangan lupa mampir ke sini, dan saya masih ke area Fatih, saya mau lihat ada masjid apa aja di area Fatih Istanbul. Thank you. Bye bye.